Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Yang terhormat narasumber kita pada hari ini, Bapak Sukma Kurniawan dan seluruh peserta pelatihan PKM yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas karunia-Nya kita bisa mengikuti pelatihan kelas ilmiah ini dalam keadaan sehat di rumah masing-masing. Tak lupa saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang mengikuti kegiatan kelas ilmiah ini. Di sini, saya selaku moderator akan memandu kegiatan pada hari ini. Sebelum memulai kegiatan ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, presensi peserta yang sudah kita lalui bersama. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, presentasi bab 1 PKM. Yang keempat, pembahasan tata cara penulisan bab 2 PKM. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, foto bersama. Dan yang ketujuh, pengumuman. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, mari kita menginjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Sebelum memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan saya pimpin langsung. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Rangkaian acara yang berikutnya yaitu presentasi bab 1. Untuk itu saya serahkan kepada Bapak Sukma untuk waktu dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat pagi untuk rekan-rekan semua. Selamat pagi juga kepada panitia yang telah memberikan kesempatan untuk hadir di kegiatan hari ini. Baik, mungkin dari panitia sudah ada daftar peserta yang ingin presentasi, jadi dipersilakan saja pesertanya untuk langsung presentasi. Silakan, misalkan ada berapa kelompok yang ingin presentasi, nanti kita langsung minta kelompoknya untuk presentasi. Oke, silakan ke panitia, saya serahkan ke panitia untuk urutan presentasinya. Baik, untuk yang pertama atas nama Ketua Nilo Sekarini, apakah ada berada di room Zoom? Atas nama Nilo Sekarini. Mohon maaf Bapak, dikarenakan Nilo Sekarini tidak berada di room Zoom, mungkin bisa dilanjutkan untuk kelompok selanjutnya ya Bapak. Oke, silakan. Jadi siapa yang mungkin sudah hadir di Zoom ini mungkin bisa langsung presentasi kelompoknya. Baik Bapak. Untuk atau yang... ada yang sukarelawan begitu memulai untuk presentasi, saya persilakan ke teman-teman peserta yang ingin presentasi mengenai PKM-nya begitu ya. Jadi silakan yang ingin menyampaikan apa idenya gitu ya langsung saja presentasi begitu. Mungkin dari teman-teman jika ada yang ingin presentasi bisa raise hand terlebih dahulu ya. Baik, untuk peserta yang pertama dari IKD Bayu Satria Wibawa.
Baik, Kak. Terima kasih. Apakah suara saya sebelumnya terdengar? Bisa didengar, Kak. Ya, terima kasih. Mohon tunggu terlebih dahulu ya, Kak, untuk share screen-nya. Mohon ditunggu terlebih dahulu ya Bapak dan teman-teman dikarenakan sedang ada kendala. Oke, baik. Apakah untuk share screen-nya sudah terlihat? Kalau di saya belum ini. Masih hitam layarnya. Baik, Bapak. Mohon tunggu terlebih dahulu. Baik, Bapak, apa sudah terlihat ya? Ya, sekarang sudah terlihat. Silakan ya. Baik, Bapak, untuk Kadek Bayu bisa memulai presentasinya ya. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan kepada panitia dan Bapak Putu Sukma Kurniawan. Sebelumnya saya di sini akan mempresentasikan bab 1 PKM. Saya akan mempresentasikan bab 1 PKM yang
saya buat dengan kelompok saya. Sebelumnya PKM saya berjudul tentang limbah plastik pohon mini terapi yang terbuat dari limbah plastik. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota. Baik, dengan saya sendiri di Kadet Bayi Sutera Wibawa dengan NIM 271.003. Yang kedua Putu Diana Puspita dengan NIM 271.008. Selanjutnya Lu Ayu Yuliasih dengan NIM 271.014. Selanjutnya Putu Adinda Ayu Pramesti 271.005. Kemudian Komang Widiani 271.0028. Ya, silakan dilanjutkan presentasinya, isi dari PKM-nya yang bab 1. Mohon maaf Bapak, Kadek Bayu lagi terkendala sinyal. Apakah saya boleh mempresentasikannya? Ya, silakan dilanjutkan ya. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Luha Yuliasih selaku anggota dari tim PKMPM. Nah, di sini kami memiliki latar belakang yaitu Desa Banyarasem adalah sebuah desa di Kecamatan Seririt yang terletak di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Nah, desa ini memiliki rata-rata ketinggian sekitar 25 meter dari permukaan laut dan juga memiliki kepadatan penduduk sebesar 988 jiwa. Kilometer persegi dengan jumlah penduduk 4.168 jiwa di tahun 2010. Nah, desa Banyarasem ini juga tergolong desa yang cukup luas dengan maaf Ayu, langsung aja ininya dijelaskan masalahnya apa, kemudian kenapa kenapa solusinya seperti itu, gitu aja langsung ya. Baik Bapak, kan karena banyaknya jumlah penduduk di Desa Banyarasem di tahun 2010 ini, kan banyak tuh Pak ada limbah kayak tali rafia gitu Pak di jalanan ataupun di pohon-pohon gitu kan. Nah, sehingga kan karena banyaknya limbah yang berserakan dan tanpa terurai ini, tanpa terurai dengan baik, maka dapat menyebabkan kerusakan lingkungan pada pohon, sehingga yang dijadikan tameng oleh tali rafia ini. Kemudian kan kita sebagai mahasiswa kan haruslah haruslah bisa gitu memberikan suatu solusi terhadap permasalahan ini, yaitu dengan mendaur ulang limbah plastik ini tanpa adanya teknologi, kayak kita itu membuat suatu kerajinan gitu Pak. Tapi dengan kan sudah membuat kerajinan dari tali rafia itu kan, dari tali rafia bekas. Nah, kita bisa buat kayak produk entah itu dari pohon mini dari tali rafia ataupun bonsai tali rafia gitu tuh, kita kenalin gitu kepada masyarakat cara mulai dari cara pembuatannya hingga pemasarannya. Nah, di pemasaran ini kita menggunakan teknologi, yaitu teknologi digital Bapak kan, untuk memudahkan jangkauannya itu Bapak, seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Jadi ini PKMPM ya. Yang pertama adalah tadi kan dijelaskan masyarakat sasarannya seketrune-truni ya. Nah, itu kan sudah masyarakat sasaran yang
tidak produktif kan begitu ya. Mungkin nanti sebentar saya akan coba tanyakan kenapa harus ada pemasaran digital begitu ya. Nah, yang pertama di apa namanya di paragraf pertama itu sebenarnya dijelaskan dulu terkait dengan apa namanya karakteristik dari masyarakat sasaran ya. Jadi kalau kita lihat buku panduan PKM itu yang lebih dijelaskan itu sebenarnya adalah masyarakat mitranya atau kondisi masyarakatnya, bukan kondisi geografis dari ininya ya, dari apa, dari desanya seperti itu. Itu juga salah penulisan ya, kilometer persegi itu kan bukan kilometer petik dua gitu ya, tapi duanya kan harus di atas huruf M ya. Itu ada cara untuk menulis kilometer persegi dengan benar. Nah, itu masih salah itu. Nah, jadi yang harus Ayu dan teman-teman lakukan di paragraf pertama itu adalah menuliskan karakteristik dari masyarakat sasarannya. Misalkan, oke, jumlah penduduknya disebutkan. Nah, kemudian dari jumlah penduduk itu berapa yang generasi muda, begitu, berapa persentase generasi muda, dan seterusnya. Jadi, kan ini menjelaskan masyarakat sasarannya kan seketrune-truni, kan. Nah, itu jadi dijelaskan berapa persen yang pemuda, begitu. Kemudian mereka kegiatannya itu lebih banyak dalam konteks apa, gitu. Nah, itu dijelaskan di paragraf pertama gitu ya. Jadi bukan lebih banyak menjelaskan di kondisi geografisnya seperti itu ya, itu di paragraf pertama. Nah, kemudian di paragraf kedua yang dijelaskan itu adalah masalah mereka apa gitu. Tadi kan limbahnya itu adalah tali rafia gitu ya. Kenapa bisa muncul limbah tali rafia itu gitu? Kenapa kemudian tali rafia itu menjadi berbahaya begitu? Apa tidak bisa dengan gerakan apa, gotong royong gitu, jadi tali rafianya itu bisa bersih gitu ya. Nah, jadi di paragraf pertama itu saya tidak melihat tali rafia itu datangnya dari mana gitu. Kemudian kenapa itu sangat berbahaya untuk desanya seperti itu. Nah, itu bisa dijelaskan tidak kenapa tali rafia itu digolongkan sebagai limbah gitu oleh kelompoknya Ayu. Bisa dijelaskan nggak ke saya seperti apa itu? Datangnya tali limbah tali rafia itu datangnya dari kegiatan apa begitu, dari aktivitas apa? Apakah itu kuantitasnya sudah besar sekali sampai akhirnya membuat masalah gitu di masyarakat sasaran gitu? Ada yang bisa menjelaskan dari kelompoknya Ayu? Baik Bapak. Baik Bapak, di sini saya ingin menjelaskan di paragraf pertama itu mengapa sih kami memakai tali rafia. Kan gini Bapak, banyak gitu di pohon-pohon itu disangkutin kayak tali rafia gitu Bapak, padahal kan nggak terlalu berguna kayak gitu. Terus apalagi kayak di sawah-sawah gitu Pak, di sawah-sawah itu banyak sekali juga ada tali rafia. Kemudian kan kayak ada gimana ya, burung-burung gitu sering juga kesangkut gitu Pak, kan kasihan gitu. Nah, selain itu juga kadang tali rafia itu kan bisa gitu Pak, namanya juga limbah plastik kan sulit juga kan terurai gitu, jadinya kan bisa merusak lingkungan juga Pak gitu Bapak. Oke, kalau masalahnya adalah apa namanya penggunaan tali rafia gitu ya di sawah gitu misalkan, kenapa kelompoknya Ayu dan teman-teman itu tidak membuat, misalkan mereka menggunakan tali rafia untuk mengikat apa gitu ya, atau untuk aktivitas apa di sawah gitu ya. Kenapa Ayu tidak membuat PKMPM yang bertujuan untuk menggantikan tali rafia itu gitu misalkan. Ya kan mereka, kalau nanti ini limbah, kalau logikanya kan, kalau mereka terus menggunakan tali rafia kan akan jadi limbah terus kan. Daripada itu diolah, kenapa Ayu dan teman-teman tidak membuat PKM yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan tali rafia dalam kegiatan aktivitas di desa itu gitu misalkan, atau di masyarakat sasaran gitu misalkan. Jadi saya melihat tidak linier ya di sini, atau tidak nyambung ya. Misalkan tali rafianya dipakai untuk kegiatan aktivitas pertanian gitu ya, atau perkebunan atau peternakan atau di sawah gitulah. Kemudian itu jadi limbah. Kemudian nanti seketrune-truninya yang di dalam tanda petik dipaksa untuk mengolah limbah itu gitu. Kenapa Ayu dan teman-teman tidak membuat PKM gitu ya, PKMPM untuk bagaimana cara mengurangi limbah penggunaan tali rafia itu dalam kegiatan masyarakat di desa gitu misalkan. Misalkan mereka seketrune-truninya gitu ya. Jadi ini harus selaras dengan apa yang dialami oleh seketrune-truninya gitu. Nah, misalkan mereka aktivitas seketrune-truninya itu banyak menggunakan tali rafia gitu.
Nah, bagaimana sekarang cara mengganti tali rafia itu agar mereka tidak pakai itu kan gitu jadinya PKMPM-nya jadinya. Jadi fokusnya itu adalah bagaimana cara mengurangi penggunaan tali rafianya gitu, bukan mengolah tali rafia itu sehingga itu kan jadi lingkaran terus kan, ada yang menghasilkan tali rafia kemudian diolah lagi, ada menghasilkan tali rafia lagi, ada diolah lagi dan seterusnya gitu. Gimana Ayu? Dalam argumentasi saya. Pendapat Ayu gimana? Mohon maaf Bapak, izin menjawab. Tali rafia itu kan udah jadi limbah gitu. Jadi kita mengolah tali rafia itu menjadi suatu produk Bapak, produk yang memiliki nilai estetika. Kemudian kita, kan udah tuh udah jadi produk tuh. Kita itu fokusnya itu mengajarkan atau memperkenalkan pemasaran berbasis digitalnya Bapak. Kayak gitu. Ya, tapi tujuan dari PKMPM kan bukan untuk profit kan, bukan untuk beda dengan PKM penerapan teknologi kan, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan profit kan begitu. Nanti pertanyaan reviewernya adalah apa produk dari tali rafia? Oh, kami produknya adalah produk kesenian gitu. Kemudian kami mengajarkan juga pemasaran digital ke keturunan-keturuninya. Nanti pasti reviewernya akan bertanya loh, kenapa mengajarkan pemasaran digital kan tujuan dari PKMPM bukan untuk profit kan? Nah, itu gimana kalau Ayu ditanya seperti itu oleh reviewernya? Gini Bapak, kan kami, izin bertanya boleh Bapak? Iya, silakan. Kan misalnya nih kami membuat mengolah tali rafia itu menjadi suatu produk kayak pohon mini dari tali rafia ataupun bonsai dari tali rafia, ya sejenis itulah Pak ya. Yang pokoknya intinya itu yang memiliki nilai estetika kayak gitu. Kemudian kan udah ada produknya tuh misalnya, kami kan sudah sempat juga kan membuat produknya itu. Kemudian kita mengajarkan kepada seketurun-turuni itu cara pemasaran dari produk yang telah mereka buat itu. Itu termasuk PKMPM atau PKMPI Pak Nggih? Ya itu jadi penerapan teknologi ya. Jadi kan itu tujuannya untuk profit kan, untuk apa namanya, untuk dijual lagi kan gitu produknya. Berarti itu ya jadinya PKM penerapan iptek gitu atau penerapan teknologi. Tapi yang salahnya di sini adalah masyarakat sasarannya itu jangan pakai masyarakat yang tidak produktif. Tapi Ayu dan teman-teman di desa itu cari misalkan kelompok wirausaha atau pengrajin seni. Jadi masyarakat sasarannya itu diganti gitu. Kalau memang Ayu dan teman-teman inginnya adalah seperti itu, berarti ini masuk ke PKM ini ya, apa namanya, PKM penerapan teknologi atau penerapan iptek ya. Penerapan iptek ya, sebentar saya cek dulu. Nah, PKMPI jadinya ya, penerapan iptek gitu. Tapi masyarakat sasarannya harus diganti ya, Ayu ya. Jadi jangan pakai seketeruna-teruni, tapi pakainya itu adalah pengusaha muda misalkan di desa, jadi buatnya itu kelompok pengusaha muda atau wirausaha muda atau kelompok pengrajin gitu jadinya. Jadi diganti kelompok masyarakat sasarannya, jangan pakai yang jangan pakai keturun-turuni gitu. Ya. Oh, baik Bapak. Ya, jadi kalau memang seperti itu harus jelas ya teknologinya itu teknologi apa yang dipakai gitu loh. Maksud saya harus ada spesifik teknologi apa, misalkan kalau dari mengubah tali rafia itu jadi produknya itu teknologi apa, misalkan teknologi, ya kalau teman-teman itu kan tahu ya misalkan ada celup gitu ya, teknologi celup gitu untuk menghasilkan barang seni gitu ya, atau teknologi pencetakan 3D gitu misalkan. Nah itu teknologi yang Ayu pakai di sini, teknologi apa namanya untuk mengubah tali rafia itu jadi ini batik Libya itu, apa namanya teknologinya atau konsep teknologinya itu seperti apa? Kami membuatnya itu nggak pakai teknologi Bapak, kayak kerajinan tangan gitu Bapak. Iya, maksud saya tekniknya apa kerajinan tangannya? Kan misalkan ada, ya sebutlah ada origami misalkan nama tekniknya, atau ada yang apa, yang penting di PKM itu harus dijelaskan teknik membuat barangnya itu menggunakan apa, konsep apa gitu.
Ada nggak namanya? Tag-nya itu menggunakan tangan, Bapak. Iya, berarti apa nah tekniknya handmade gitu? Apa ya? Jadi kalau di PKMTI itu kan harus dijelaskan secara spesifik ya teknologi apa yang dipakai gitu misalkan. Kalau teman-teman lihat di Google itu kan ada PKMTI yang menggunakan teknologi pencetakan 3 dimensi misalkan. Jadi apa namanya barangnya itu dicetak tidak hanya 2 dimensi tapi dia dalam format 3 dimensi. Itu nama teknologinya atau tekniknya. Kemudian ada yang misalkan kalau di PI itu ada juga namanya teknik origami misalkan. Jadi dia dengan gaya melipat-lipat khas Jepang itu dia membuat produk kesenian gitu misalkan. Nah, itu Ayu dan teman-teman tuh harus menjelaskan apa nama teknologi atau tekniknya gitu sehingga apa namanya wirausaha itu dia bisa menjual produk itu gitu. Tapi nanti di latar belakang di bab 1 itu harus diganti ya apa ya masalah yang dialami oleh wirausaha mudanya itu gitu. Jadi jangan mulai lagi dari limbah gitu ya. Tapi apa yang mereka misalkan mereka dalam aktivitas bisnisnya terlalu banyak pakai tali rafia sehingga itu menjadi barang yang tidak berekonomis gitu misalkan istilahnya. Jadi jangan lagi pakai istilah limbah gitu ya. Itu. Jadi harus diganti total nih latar belakangnya. Jadi yang jumlah penduduk itu diganti lagi, jadi tidak perlu isi lagi karakteristik desa dan seterusnya. Jadi PKM ini berubah ya dari PKMTM menjadi PKM penerapan iptek gitu jadinya. Gimana yuk dan teman-teman ada pendapat atau ada yang mau ditanyakan? Sudah Bapak, sudah mengerti. Nanti akan kami ubah lagi Bapak. Terima kasih jadi, atas saran Bapak. Ya, jadi yang pertama yang bisa saya koreksi di sini bab satunya bab satu itu menurut PKMPI ya, kalau ini kan masih menurut PKMTM, jadi tidak usah lagi ada kondisi geografis dan seterusnya gitu. Kemudian jangan lagi pakai argumentasi limbah gitu ya, jadi argumentasinya pakai yang dialami oleh masyarakat produktif di sana. Ayo dan teman-teman tuh harus memilih masyarakat produktifnya itu siapa gitu loh, apakah kelompok wirausaha muda atau kelompok pengrajin seni di sana. Nah, itu harus dipastikan masyarakatnya merupakan masyarakat yang tergolong produktif. Kemudian harus dijelaskan juga kenapa produknya itu konsepnya batik Lipia gitu loh. Ada apa dengan produk itu? Apakah produk itu diminati oleh pasar gitu atau lagi ada tren produk itu? Nah, itu harus dijelaskan juga. Kemudian berikutnya itu teknologinya apa yang dipakai gitu loh. Karena kan ini saya baca di sini, batik Lipia adalah proses mendaur ulang sampah tali rafia dengan menggunakan tangan sebagai teknologi. Nah, itu apa nama teknologinya? Apakah handmade gitu atau apa? Nah, itu silakan Ayu dan teman-teman cari gitu ya. Jadi Ayu dan teman-teman tuh harus melihat bab 1 dari PKMPI jadinya ya, bukan lagi PKMPM. Gitu ya. Nah, kemudian ada pemasaran digital lagi. Nah, itu pemasaran digitalnya tentu jangan yang sudah umum ya, karena kan ini PKMP itu kan harus ada kreativitasnya. Kreativitasnya Ayu itu berarti ada dua di sini. Yang pertama adalah di teknologi yang dipakai untuk membuat produknya, sama yang kedua adalah teknologi pemasaran digitalnya gitu loh. Pakai apa nih pemasaran digitalnya? Pembuatan website dengan menggunakan Google Trends atau Word Tracker serta Google Profile bisnis agar produk Ponilia ini. Produk Ponilia. Oh, berarti ini ada dua produk itu ya, batik Lipia sama Ponilia gitu ya. Oke, apapun nama produknya, tapi yang jelas nanti ada dua teknologi yang dipakai di sini ya. Teknologi pembuatan produknya sama pemasaran digitalnya seperti apa gitu. Oke. Gimana yuk dan teman-teman ada pertanyaan? Sudah Bapak, sudah cukup Bapak. Berarti nanti masuknya ke PKMPI ya, penerapan iptek jadinya ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi ke kelompok berikutnya, silakan siapa yang ingin. Ini contoh PKM yang berubah ya dari PKMPM ke PKMPI karena perubahan di konsepnya. Konsepnya kan membuat produk, kemudian ada pemasaran digital gitu ya. Berarti itu menurut saya lebih cocok ke PKM penerapan iptek gitu ya. Oke.
Oke, silakan untuk panitia bisa dilanjutkan lagi kelompok yang presentasi berikutnya. Baik, Bapak. Untuk teman-teman, jika ada yang ingin melakukan presentasi, bisa present terlebih dahulu ya. Ini baik, di sini sudah ada peserta atas nama Nikadek Putri Yuliantari. Iya, yes, Kak. Untuk share screen-nya dilakukan oleh panitia, tapi saya lakukan sendiri, Kak. Dari panitia, Kak. Mohon ditunggu ya. Iya. Yeah. Sambil menunggu dari teman-teman panitia, mungkin saya bisa sampaikan, mungkin teman-teman kalau membuat latar belakang itu kurangi menggunakan konsep limbah itu ya, atau yang apa namanya, bahwa di desa ini daun ini itu nggak dipakai sehingga dia menjadi limbah gitu. Nah itu coba kurangi argumentasi itu. Jadi buat argumentasinya itu lebih masuk akal begitu ya, kan konsep dari PKMK, PKMPM dan PKMPI itu kan berbeda ya, jadi jangan kita pakai itu sebagai limbah gitu misalkan. Misalkan kalau teman-teman buat PKMK gitu bahannya daun gitu ya. Kemudian alasannya itu karena daunnya menjadi limbah gitu. Nah itu salah ya gitu. Jadi harus dipakai argumentasi atau justifikasi yang logis kenapa daun itu dipakai sebagai produk PKMK. Bukan karena dia sebagai limbah, tapi memang dia memiliki khasiat, gitu, memiliki kegunaan yang sudah dibuktikan secara ilmiah, gitu jadinya. Kalau teman-teman masuknya ke PKMK, gitu ya. Jadi kurangi untuk menggunakan argumentasi bahwa bahan itu adalah limbah, sehingga itu teman-teman pakai sebagai bahan baku untuk membuat produk yang dijual, gitu ya. Baik, untuk Kak Putri, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya dan salam harmoni. Pertama-tama, terima kasih kepada Bapak Sukma dan juga kakak-kakak panitia atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan tentang PKM yang telah kami buat. Nah, sebelum itu kami mengangkat judul yaitu unique bag atau yaitu tas berbahan plastik sebagai upaya meminimalisi sampah plastik. Nah, bidang kegiatan dalam PKM. Mohon maaf sebelumnya, bisa dilihat ya judulnya, saya tidak terlihat judulnya. Bisa digeser ke atas itu layarnya. Oke, gitu. Baik, saya lanjutkan. Bidang kegiatan dalam PKM yang kami buat ini yaitu PKM Kewirausahaan atau PKMK, kemudian anggota yang terdiri dalam kelompok ini yaitu saya sendiri, Nikadek Putri Liantari dengan NIM 20170511108 yang berperan sebagai ketua, kemudian ada Erika Alicia dengan NIM 20170510094 yang berperan sebagai anggota, dan juga ada Nikomang Natia Rahayu dengan NIM 20170511103 yang berperan sebagai anggota. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan mengenai bab 1 yang telah kami buat. Bisa diturunkan lagi, Kak? Baik.
Plastik adalah salah satu bahan umum yang biasanya digunakan sebagai kemasan makanan dan juga barang konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Plastik juga merupakan alternatif yang paling mudah ditemukan dan merupakan bahan kemasan yang sangat praktis untuk digunakan. Namun, karena plastik merupakan bahan yang sulit terurai, maka menguburnya di tempat pembuangan akhir atau TPA dapat menimbulkan banyak masalah. Di antaranya yang pertama, karena plastik memiliki massa yang ringan, sehingga cenderung dapat mudah terangkat ke permukaan dan juga mengotori lingkungan sekitar. Kemudian jika pembakaran plastik tidak sempurna, dapat membentuk dioksin, yaitu senyawa yang dapat menimbulkan berbagai penyakit. Kemudian apabila tercecer di badan air, plastik juga cenderung akan menyumbat saluran air. Selain itu, sampah plastik juga dapat mengakibatkan rusaknya organisme hidup seperti kasus pada tahun 2018 silam, yaitu matinya seekor paus di Kepulauan Kapota, Kabupaten Wakatobi, di Sulawesi Tenggara yang diakibatkan oleh ditemukannya sampah plastik sebanyak 5,9 kg dalam perutnya. Kemudian ada juga kasus matinya 3 penyu di Kepulauan Pari, di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang diakibatkan ditemukannya plastik di dalam mulutnya pada tahun 2018 juga. Nah, berdasarkan selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini ya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, selain itu, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, juga 80% sampah yang dibuang ke laut adalah sampah yang berasal dari daratan. Dan 90% diantaranya merupakan sampah plastik. Nah, sampah plastik di laut Indonesia ini diperkirakan mencapai 187,2 juta ton per tahunnya. Nah, sehingga hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk membuat program kreativitas dengan judul Unique Bag atau tas yang dibuat dengan memanfaatkan plastik bekas yang tidak terpakai, sehingga nantinya sampah plastik yang biasanya langsung dibuang begitu saja dapat dimanfaatkan dalam pembuatan tas dan memiliki nilai guna dan jual yang tinggi. Di samping itu, sampah plastik yang didaur ulang menjadi tas juga merupakan salah satu cara yang tepat untuk menanggulangi sampah plastik yang sulit diuraikan organisme di dalam tanah. Karena sampah plastik dapat terurai dengan sempurna dalam kurun waktu yang sangat lama, yaitu 80 sampai dengan 300 tahun. Nah, sebelum dibuang ke TPA, sampah plastik terlebih dahulu harus dipilah dan didaur ulang untuk meminimalkan sampah plastik, terutama plastik resek. Sehingga penulis berinovasi menghasilkan tas plastik resek ramah lingkungan yang dapat meningkatkan nilai ekonomi plastik resek dan mengurangi sampah plastik resek. Hal tersebut penulis ajukan karena tas dapat digunakan oleh semua kalangan aktivitas sehari-hari. Dan kami di sini meluncurkan Unique Bag untuk mengurangi jumlah sampah plastik yang semakin meningkat di Indonesia saat ini. Unique Bag juga merupakan suatu bentuk dukungan dan solusi terhadap gerakan Indonesia Bersih untuk mengurangi sampah plastik yang digagas oleh pemerintah, sehingga slogan bebas sampah plastik pada tahun 2025 dapat terwujud. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bapak dipersilakan memberikan masukan dan saran terkait presentasi dari kelompoknya Putri. Oke, mungkin bisa ditampilkan yang halaman ketiga ya, yang mulai pembahasan ya. Yang halaman ketiga yang bab satu itu bisa ditarik ke atas sedikit. Baik, Bapak. Yang pertama untuk Putri dan Erika, ini kalau saya baca pendahuluan ini, mohon maaf ya, ini bukan PKMK, tapi saya lebih melihat ini sebagai PKM riset ya, gitu ya. Jadi ini Putri dan Erika gimana ketika menyusun pendahuluan ini? Apakah maunya ke PKM kewirausahaan atau PKM riset ya? Gimana? Ke PKM kewirausahaan, Pak. Ya. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwa di PKMK itu kan tidak perlu menjelaskan apa namanya secara teoritis apa itu sampah plastik gitu ya, kemudian masalah-masalah yang ditimbulkan sampah plastik dan seterusnya ya. Kalau kita lihat di panduan PKMK ya, di bab 1 itu harus dijelaskan misalkan apa keunggulan atau produk PKMK dibandingkan produk-produk sejenis yang sudah ada. Nah, dari contoh
apa yang harus disampaikan itu saya nggak melihat di bab satu pendahuluan ini apa keunggulan produk tas plastik yang dibuat sama Putri dan Erika itu dibandingkan tas plastik yang sudah ada sekarang gitu loh. Jadi saya tidak melihat di bab satunya itu dijelaskan seperti itu gitu. Kalau kita lihat kan itu teori semua ya. Plastik adalah, plastik merupakan alternatif dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian di bab 2 dijelaskan dampak plastik gitu. Masalah-masalah dari plastik. Kemudian yang ketiga, di paragraf ketiga baru dijelaskan simpulan bahwa dengan adanya masalah plastik itu kami ingin membuat tas plastik gitu ya. Nah, nanti reviewer pasti akan bertanya, apa keunggulan produk tas plastiknya Putri sama Erika dibandingkan tas plastik yang sudah ada gitu. Kalau itu ditanya oleh reviewer, kira-kira Putri dan Erika jawabnya seperti apa? Izin menanggapi, Pak. Mungkin di sini keunggulan dari produk yang kami buat, yaitu tas yang kami buat ramah lingkungan, dan juga nanti kami akan menekan biaya seminim mungkin agar nantinya pembeli dapat apa namanya ramah di kantong pembeli gitu, Pak. Oke, masalahnya adalah di sini sangat sangat bisa dipatahkan sama reviewer ya. Nanti bagaimana cara Putri dan Erika membuat tas plastik yang ramah lingkungan gitu. Sedangkan di bab satu pendahuluan ini Erika menjelaskan bahwa tidak mudah apa bahan kemasan yang tidak mudah terurai gitu ya, sulit terurai dan seterusnya. Nanti pertanyaannya adalah bagaimana cara membuat limbah apa sampah tas plastik yang mudah terurai gitu. Sedangkan teknologi yang sekarang aja yang pabrik-pabrik besar itu masih membuat sampah tas plastik yang tidak mudah terurai. Bahkan ada beberapa kota yang melarang tas plastik gitu. Bahkan di Bali pun sudah ada perda kan untuk melarang tas plastik gitu. Nah itu gimana Putri menjelaskan bahwa saya akan membuat produk tas plastik yang ramah lingkungan. Nah itu atau yang mudah terurai gitu. Nah itu gimana cara Putri menjelaskan produknya seperti itu? Gimana Putri dan Erika? Karena di bab 1 PKMK itu kan disampaikan ya, ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis gitu loh yang akan menjadi modal untuk berwirausaha. Jadi spesifikasi produknya seperti apa, kemudian teknologi apa yang dipakai, apakah Putri dan Erika itu membuat produk ini berdasarkan riset pasar gitu, atau ada inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasarnya gitu. Kan di bab 1 itu kalau saya menurut saya langsung aja menjelaskan bahwa apa kelemahan dari produk tas plastik yang ada sekarang di pasaran gitu. Kira-kira menurut Putri sama Erika tas plastik yang beredar sekarang di pasaran itu kelemahannya apa? Mungkin yang saya ketahui masih harganya masih relatif mahal dan juga motifnya belum gini Pak, masih itu-itu aja, belum beragam. Oke, nanti kalau reviewernya sampaikan seperti ini, kita lihat di beberapa kota itu tas plastik itu mulai berkurang gitu ya, digantikan oleh tas yang bisa dipakai berulang kali gitu ya, atau tas bahannya apa dari karton itu ya yang warna coklat itulah. Nah itu gimana Putri sama Erika meyakinkan reviewer bahwa tas plastik itu nanti akan bisa dijual? Mohon maaf Pak, sebelumnya di sini kami hanya ingin mengolah limbah plastik yang ada Pak, maksudnya biar nggak nanti sampah plastik yang bekas-bekas apa namanya bekas kemasan gitu biar nggak langsung dibuang ke TPA, biar diolah dulu biar jadi produk yang bermanfaat nantinya biar nggak langsung kebuang gitu Pak. Nah, kalau seperti itu kan konsep-konsep tas plastik yang lain kan juga sama kan, jadi dia ngambil kemasan apa gitu diubah jadi tas gitu kan, kan itu sudah banyak yang membuat kan, anggaplah di yang dijual di marketplace juga banyak kan seperti itu. Lalu apa perbedaannya tas plastiknya Putri dan Erika dibandingkan tas yang sudah dijual gitu, apa keunggulan yang ditawarkan untuk konsumen, atau kalau tasnya Putri dan Erika dipakai konsumen itu apa yang mereka dapat gitu dibandingkan produk yang lain gitu?
Mohon maaf Pak, izin masuk lagi. Seperti yang saya katakan terlebih dahulu, yaitu kami akan menekankan biaya produksi sehingga nanti harga jualnya bisa relatif murah dan juga nanti motif-motif dari tasnya itu bisa juga nanti sesuai request dari konsumennya, Pak. Bisa. Nah, ya kalau seperti itu berarti dijelaskan dong di latar belakang bahwa tas yang sekarang beredar di pasaran, pertama harganya mahal, gitu ya. Kenapa mereka jadi mahal, gitu. Nah, kemudian tas yang kami buat ini akan menekan biaya produksi misalkan 20%, gitu. Nah, jelaskan kenapa bisa produknya itu ditekan harganya 20%, apakah menggunakan teknologi terbaru, gitu, atau menggunakan sumber daya manusia yang caranya gimana, gitu, sehingga itu bisa ditekan harganya. Kemudian dijelaskan juga bahwa tas yang sekarang beredar di pasar itu motifnya itu monoton gitu misalkan. Ini kami dapat dari beberapa survei terkait dengan produk itu di marketplace misalkan gitu. Jadi motifnya itu saja gitu. Kemudian produk yang kami tawarkan ini memiliki motif yang lebih unggul. Nah, di mana letak motifnya lebih unggul itu? Berarti yang pertama bisa permintaan langsung dari pelanggan. Kemudian yang kedua motifnya apa gitu. Nah, itu dijelaskan di bab satunya gitu. Jadi Putri sama Erika itu nggak perlu lagi menjelaskan apa plastik itu sulit terurai, kemudian ada 800 derajat Celcius gitu, kemudian masalah-masalah plastik itu nggak usah lagi dijelaskan gitu. Gimana Putri sama Erika? Nggih, Pak. Terima kasih atas masukan yang diberikan. Oke, jadi tolong untuk menyusun bab 1 tolong dibaca dari panduan PKM-nya ya gitu ya. Jadi ini kan sudah ada nih di panduan PKM-nya. Pertama harus diisi apa perbedaan dan keunggulan produk PKM ini dibandingkan produk sejenis gitu. Jadi di bab 1-nya sudah harus terlihat apa keunggulan tasnya Putri dan Erika dibandingkan tas yang sudah ada di pasaran gitu. Kalau saya baca bab 1 ini Putri sama Erika ini seperti melakukan PKM riset gitu untuk mencari plastik yang lebih mudah terurai gitu. Jadi dijelaskan bahwa plastik itu sulit terurai gitu, kemudian bisa menyebabkan banyak penyakit. Nanti ujung-ujungnya di paragraf terakhir itu riset kami akan mencoba untuk mencari bahan plastik yang mudah terurai. Nah, itu cocok nih kalau bab satunya untuk PKM riset gitu loh. Tapi kan ini PKMK ya. PKMK kan Erika San Putri kan sudah lihat panduannya. Jadi untuk teman-teman lain sebelum menulis PKM tolong dibaca panduannya ya. Itu sudah sangat jelas apa yang harus ditulis di bab 1 gitu. Nanti di bab 2 Erika dan Putri itu harus menulis ininya kelayakan usahanya gitu loh. Misalkan berapa membuat tas dalam 1 bulan, harganya berapa, dijual berapa, arus kas masuk berapa, arus kas keluar berapa. Nah, itu harus ditulis itu di bab 2 gitu. Jadi di bab 1 itu Putri sama Erika itu harus meyakinkan reviewer bahwa tas saya lebih baik dibandingkan tas yang sudah ada di pasaran gitu. Di sini kan saya nggak bisa meyakinkan diri saya bahwa tasnya Putri sama Erika itu lebih baik gitu. Nggak ada paragraf yang menjelaskan itu kan gitu. Jadi nanti di perbaiki ya bab satunya disesuaikan sama PKMK gitu ya. Oke, gimana Putri dan Erika, ada pertanyaan? Iya Bapak, mungkin sekian yang dapat kami tangkap. Terima kasih atas masukan yang diberikan Pak. Ya, jadi Putri juga nanti harus melihat calon konsumen itu siapa gitu ya. Apakah wisatawan gitu ataukah masyarakat luas gitu. Nanti saya takut kalau produknya seperti ini, reviewer itu mematahkan bahwa sekarang di kota-kota besar itu kan melarang ya tas plastik. Nah, itu Putri sama Erika itu harus menyiapkan jawaban yang logis juga. Kenapa nanti produk ini akan laku dijual gitu. Itu ya, apakah ini memang nanti bekerja sama dengan toko-toko oleh-oleh gitu. Nah, itu juga harus dijelaskan nanti di pemasaran produknya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dari Putri dan Erika, menurut saya bab satunya harus diubah total ya, harus diganti semua gitu, disesuaikan dengan PKMK.
gitu ya, karena ini kalau saya baca ini masih di PKM riset seperti ini. Oke. Oke, silakan kalau sudah bisa dilanjutkan ya dengan PKM yang lain. Baik Bapak, untuk teman-teman yang lainnya apabila ada yang ingin mempresentasikan PKM-nya lagi bisa melakukan raise hand. Baik, untuk selanjutnya atas nama Wulan Ardiana Sukma. Iya, Kak. Ya, Musa, mungkin bisa ditampilkan untuk PKM-nya Wulan dari panitia. Baik, Bapak, mohon tunggu sebentar. Baik, untuk Wulan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Kak. Mohon maaf, belum terlihat, Kak. Baik, mohon tunggu sebentar. Apa sudah muncul, Kak? Dari saya belum, Kak. Untuk di Bapak Sukma, apa share screen saya sudah muncul? Kalau di saya sudah. Izin Bapak, boleh saya yang mempresentasikannya? Ya, silakan, Bulan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Komang Bintang Rosita Dewi, anggota dari kelompoknya Wulan, akan mempresentasikan mengenai PKMPM yang berjudul Membangun Kreativitas Kelompok PKK Desa Lokasari melalui pelatihan pengolahan limbah lidi menjadi produk anyaman lidi dengan metode OJT atau On The Job Training. Bisa digeser ke bawah, Kak. Dengan anggota kelompok yaitu Nikade Wulan Ardiana Sukma, Pandi Komang Otapiani, Ana Luna Eunike Nareswari Taruk, dan Putu Ari Purnami.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang mengenai PKM yang kami buat. Nah, salah satu organisasi masyarakat yang ada di desa dan kota adalah Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Organisasi ini bertujuan untuk memperdayakan perempuan agar dapat menjadi perempuan yang mandiri dan dapat membina keluarganya. PKK adalah gerakan pembangunan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, di mana pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat. PKK sebagai organisasi diharapkan bisa menjadi wadah potensial dan motor penggerak pembangunan khususnya dalam hal pemberdayaan keluarga. Kelompok PKK Desa Lokasari adalah kelompok ibu-ibu dari berbagai perwakilan 6 banjar dinas berdasarkan data kelurahan. 6 banjar dinas yang ada di Desa Lokasari yaitu Banjar Dinas Kebon, Banjar Dinas Sukahat, Banjar Dinas Lebu Babakan, Banjar Dinas Lebu Anyar, Banjar Dinas Lebu Gede, dan Banjar Dinas Lebu Bumbungan. Desa Lokasari sendiri adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem. Desa Lokasari merupakan sebuah desa yang resmi berdiri di tahun 2000, yang merupakan salah satu desa pemekaran di wilayah Sidemen, Karangasem, pasca diperlakukannya desentralisasi atau otonomi daerah. Pada saat ini, jumlah PKK Desa Lokasari yaitu 60 orang yang diketuai oleh Niketut Sayang. Adapun kisaran umur PKK Desa Lokasari yaitu 22-50 tahun. Ibu-ibu yang tergabung dalam organisasi PKK ini adalah istri dari pegawai yang bekerja di kantor Desa Lokasari dan ibu-ibu kader posyandu. Untuk saat ini, belum ada bentuk partisipasi kelompok PKK Desa Lokasari dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya mengenai limbah lidi kelapa sawit akibat dari sampah rumah tangga warga dalam pembuatan canang yang tiap harinya mencapai 5.000 lebih limbah lidi terbengkalai begitu saja. Setelah melakukan interaksi dan komunikasi dengan Ketua PKK Desa Lokasari, yaitu Ibu Niketut Sayang, yang dilakukan secara luring, ternyata permasalahan mengenai limbah lidi ini masih menjadi momok yang dari dulu belum mencapai titik terang. Warga sekitar hanya menggunakan lidi tersebut sebagai sapu lidi saja, dan kalaupun dijual ke distributor, harga yang diberikan tergolong murah, yaitu sekitar Rp2.000-Rp10.000 per ikatnya, tergantung banyaknya lidi yang dijual. Pemberdayaan para ibu-ibu kelompok PKK saat ini sangat dibutuhkan dalam rangka memecahkan permasalahan limbah lidi tersebut, yaitu dengan cara membangun kreativitas kelompok PKK Desa Lokasari. Menurut Herlambang Y2005, kreativitas adalah kemampuan imajinasi atau berpikir kreatif seseorang secara individu yang dapat juga dipengaruhi oleh lingkungannya dalam penciptaan sebuah produk atau sesuatu yang memiliki daya guna atau proses desain terhadap output yang memiliki kebaruan. Dalam membangun kreativitas ini, tentu perlu adanya metode pelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia. Kelompok PKK Desa Lokasari sebagai penunjang keberhasilan sehingga apa yang diharapkan bisa tercapai salah satunya yaitu dengan metode on-the-job training. Pelatihan adalah suatu proses belajar mengenai sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang ditujukan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu. On-the-job training merupakan metode pelatihan dengan yang banyak digunakan para pekerja dilatih tentang pekerjaan baru dengan pengawasan langsung dari seorang pelatih yang berpengalaman. Dengan membangun kreativitas ibu-ibu PKK Desa Lokasari berdasarkan pada metode on the job training diharapkan mampu merubah perilaku sosial masyarakat dalam proses pengolahan limbah menjadi beberapa produk kerajinan tangan bernilai guna seperti anyaman lidi yang menarik, contohnya piring lidi, pas bunga, kerajinan buah, dan lain-lain. Keranjang buah, mohon maaf. Akan tetapi pada pelatihan ini lebih berfokus pada produk anyaman lidi yaitu piring lidi karena penggunaan piring lidi lebih diminati oleh banyak kalangan. Selain itu, piring lidi bisa memberikan kesan mahal dan tradisional pada sajian makanan. Dibandingkan dengan produk plastik atau kaca, anyaman lidi lebih ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami dan tidak berbahaya. Anyaman adalah seni yang mempengaruhi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Melayu. Menganyam merupakan sebuah proses menjaringkan atau menyilangkan bahan-bahan tertentu seperti rotan, lidi, akar pandan, dan sebagainya menjadi satu rumpun yang kuat dan bisa digunakan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka solusi terhadap hal tersebut yaitu dengan melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan cara membangun kreativitas kelompok PKK Desa Lokasari melalui pelatihan pengolahan limbah lidi menjadi produk anyaman lidi dengan metode on-the-job training yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan limbah lidi yang terbengkalai begitu saja. Baik, sekian Bapak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bintang presentasinya. Untuk teman-teman yang lain, tadi di kolom chat itu saya sudah kirim ini ya, Google Drive untuk PKM tahun 2022 ya. Untuk PKM tahun 2022, silakan di
download itu. Nanti panitia juga mohon di download dan bisa diberikan ke teman-teman yang lain ya. Jadi silakan diunduh gitu ya. Nah, sekarang kembali ke PKM-nya Bintang ya. Oke, ini Bintang masalahnya itu adalah sampah dalam lidi itu yang merepotkan gitu, atau ibu-ibu PKK-nya tidak ada kreativitas, yang mana masalah utama dari masyarakat sasarannya ini Bintang? Kurangnya kreativitas untuk PKK di desa saya, Pak. Kurangnya kreativitas gitu ya, jadi masalah ini adalah kurangnya kreativitas. Nah, nanti pertanyaan reviewnya adalah, Bintang dan teman-teman tahu mereka kurang kreativitas itu dari indikator apa? Atau dari mana menilai bahwa oh, ternyata ibu-ibu PKK ini kurang loh kreativitasnya? Nah, itu cara Bintang menemukan simpulan seperti itu, caranya seperti apa? Jadi gini Pak, kalau biasanya kan di desa-desa lain itu PKK-nya itu aktif, sedangkan kalau di desa saya itu tidak ada keaktifan dari PKK itu, Pak. Oke. Tidak ada keaktifan itu kan bukan berarti mereka nggak punya kreativitas, kan? Mungkin dananya kurang, atau desanya sudah baik-baik saja, gitu. Tidak ada isu stunting di desanya, kemudian anak-anaknya sehat, semua indikator kesehatan di desa itu baik, gitu, sehingga PKK-nya, oh ya sudah, kita nggak ada kegiatan nih, karena semuanya sudah baik, gitu. Gimana? Begini sih, Pak, masalahnya banyak, Pak, kalau di desa saya. Jadi di sini saya ingin mengajak ibu-ibu PKK ini agar lebih aktif lagi dengan cara memberikan suatu pelatihan. Kan di desa saya itu kan limbah lidi itu tidak ada kreativitasnya gitu, Pak. Oke, sebentar dulu. Jadi masalahnya tadi kan kita belum bahas lidi ya. Masalahnya itu adalah ibu-ibu di PKK Desa Lekosari ini tidak ada kreativitas kan gitu ya Bintang ya. Itu masalah pertama nih, tidak ada kreativitas kan gitu. Nah, Bintang dan teman-teman itu kan datang ke desa gitu, kemudian melakukan metode on the job training gitu ya, untuk meningkatkan kreativitas ibu-ibu kan gitu dulu garis besarnya ya Bintang ya. Iya, Pak. Oke, jadi lidi di sini jangan dipakai sebagai masalah utama lagi, Bintang. Jadi Bintang nggak perlu lagi menyebut bahwa lidi itu sebagai limbah di desa ini gitu, atau lidinya itu nggak dipakai atau tidak dimanfaatkan gitu. Jadi on the job training untuk mengolah lidi itu adalah merupakan metode bagi Bintang dan teman-teman untuk meningkatkan kreativitas dari ibu-ibu PKK-nya gitu. Masalah lidi itu jadi limbah atau tidak kan itu nggak jadi bahasan lagi kan gitu. Paham Bintang maksud saya? Paham, Pak. Jadi on the job training dengan menggunakan sarana lidi itu adalah metode yang Bintang pakai dan teman-teman untuk meningkatkan kreativitas dari ibu-ibu PKK-nya gitu. Lidinya itu bisa diganti dengan bahan lain lah ya, yang secara ilmiah dia memang bisa meningkatkan kreativitas gitu. Misalkan dengan membuat origami atau untuk membuat menyulam gitu misalkan. Nah, itu kan bisa itu hanya sebagai sarana gitu ya atau metode. Jadi jangan lagi bahas di pendahuluan ini bahwa permasalahan dari masyarakat salah satunya mengenai limbah lidi kelapa sawit gitu. Jadi nggak usah lagi dibahas limbah lidinya itu, karena masalah utama dari PKM PM-nya Bintang dan teman-teman ini adalah ibu-ibu yang tidak memiliki kreativitas kan gitu. Jadi paham ya Bintang ya, izin, dengan maksud saya ya. Paham Bapak. Oke, jadi di sini masalah utamanya itu adalah masyarakat sasaran itu Bintang dan teman-teman melihat bahwa mereka kurang kreativitas. Jadi nanti Bintang dan teman-teman datang ke desa itu dengan menggunakan metode on the job training menggunakan lidi gitu ya, untuk meningkatkan kreativitas mereka. Nah, nanti Bintang harus punya argumentasi yang jelas mengapa menggunakan on the job training untuk meningkatkan kreativitas, kemudian kenapa sarananya harus lidi gitu. Nah, itu jangan lagi dipakai alasan bahwa limbah lidi itu banyak di desa itu gitu. Ya, jadi Bintang harus punya alasan kenapa menggunakan lidi nih.
apakah lidi itu bisa menghasilkan produk yang kompleks gitu contohnya. Misalkan seperti tadi apa piring gitu ya. Tempat masak gitu, tempat apa makanan. Nah, itu kan produknya kompleks sehingga kalau lidi dipakai itu kan ibu-ibu itu merangsang kreativitasnya untuk membuat produk yang lebih kompleks. Itu contoh argumentasinya ya. Jadi jangan pakai lagi limbah lidi yang tidak dipakai sehingga itu yang kami pakai sebagai sarana untuk sebagai bahan on the job training. Nah, itu enggak logis gitu ya. Itu jelas ya Bintang sama Wulan ya. Maksud saya ya, apa bisa dipahami? Dari saya jelas, Bapak. Oke, jadi kalau ditanya siapa masyarakat sasarannya, ibu-ibu kelompok PKK. Jadi di paragraf pertama itu langsung aja dijelaskan ibu-ibu kelompok PKK itu anggotanya berapa, kemudian rata-rata umurnya berapa, kemudian pekerjaannya apa saja. Nah, itu dijelaskan tuh di paragraf pertama. Gak usah lah lagi dijelaskan PKK adalah gerakan pembangunan nasional, gak usah dijelaskan. Jadi to the point saja masyarakat sasaran itu seperti apa karakteristiknya. Nah, kemudian izin di bertanya, Bapak. Ya, silakan Bulan. Jadi kita pada PKM ini di latar belakang kita menegaskan untuk kreativitas ibu PKK-nya, Bapak. Ya, jadi jelaskan masalahnya bahwa di paragraf kedua itu dijelaskan ya apa masalah dari ibu-ibu PKK tersebut gitu. Misalkan dari hasil observasi dan wawancara awal kami, kami mengidentifikasi bahwa ibu-ibu kelompok PKK desa Lokasari itu memiliki kreativitas yang perlu ditingkatkan. Indikatornya apa saja? Misalkan dari 10 program yang direncanakan hanya 2 program yang selesai gitu misalkan. Jadi di paragraf kedua itu Bintang dan Wulan harus menjelaskan kenapa mereka dikatakan memiliki kreativitas yang kurang gitu. Ya, di sini ada nggak paragraf yang menjelaskan bahwa mereka memiliki artinya Bintang dan Wulan mengambil kesimpulan bahwa ternyata ibu-ibu ini kurang kreativitas gitu. Ada nggak paragraf yang menjelaskan? Di sini cuma ada gini Bapak. Untuk saat ini belum ada bentuk partisipasi kelompok PKK di Solo Lokasari dalam rangka membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, salah satunya mengenai limbah lidi. Kalau seperti itu bagaimana Bapak? Ya, jadi Bintang dan Wulan nanti anggotanya misalkan kalau ini mau diajukan itu harus dari satu teman dari psikologi ya atau teman-teman di FIP gitu yang memahami bahwa tentang bagaimana menentukan kreativitas gitu ya. Misalkan kreativitas untuk orang dewasa gitu. Itu kan harus ada indikatornya ya. Bagaimana nanti Bintang dan Wulan menentukan bahwa oh, ternyata ibu-ibu ini memang kurang kreativitas gitu. Misalkan Wulan dan Bintang dan Wulan itu nyebar kuesioner dulu. Misalkan 10 ibu-ibu itu di survei gitu. Oh, dari hasil kuesioner ini mereka memang punya kreativitas yang kurang gitu. Jadi kita tuh harus ada argumentasi untuk mengambil kesimpulan bahwa mereka tuh kurang kreativitas gitu. Itu di paragraf kedua gitu ya. Kemudian di paragraf ketiga Bintang dan Wulan baru jelaskan metode apa yang Wulan pakai untuk untuk meningkatkan kreativitas mereka. Salah satunya kan tadi pakai on the job training gitu ya. Nah, itu jadi lidi itu nggak usah dibahas lagi ya. Limbah lidi itu nggak usah dibahas lagi bahwa itu sebagai masalah di desa itu gitu. Jadi di PKMPM itu cukup hanya ada satu masalah yaitu kurangnya kreativitas dari ibu-ibu PKK tadi gitu. Lidi itu kan jadi sarana saja kan di on the job trainingnya. Mereka bisa pakai lidi, mereka bisa pakai apa bahan yang lain misalkan kertas misalkan atau yang lain gitu. Jadi tidak usah lagi mengatakan bahwa limbah lidi itu jadi masalah di desa gitu. Gimana Bintang Bulan bisa dipahami maksud saya ya? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Oke, jadi Bintang sama Bulan harus belajar metode untuk meningkatkan kreativitas itu apa caranya? Ada on the job training, kemudian ada permainan pakai metode game gitu misalkan. Nah, itu bisa juga ya pakai game misalkan. Nah, itu kan sarana saja ya atau metode yang dipakai itu kan terserah gitu. Tapi intinya di sini bahwa masalahnya itu adalah masyarakatnya tidak memiliki kreativitas untuk meningkatkan kreativitas gitu ya. Nah, dan ini memang cocok ke PKMPM gitu ya. Jadi lebih cocok di PKMPM. Jadi kalau saran saya yang pertama yang bisa direvisi dari pendahuluan ini yang pertama adalah Wulan dan Bintang tuh harus menjelaskan dari mana Wulan dan Bintang tahu bahwa mereka itu kurang kreativitas. Itu harus dijelaskan tuh di paragraf kedua ya.
apakah dari wawancara awal, apakah dari survei gitu misalkan, atau dari indikator-indikator yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga, Wulan dan Bintang itu harus bisa menjelaskan mengapa on the job training itu menjadi salah satu metode yang timnya Wulan dan Bintang pakai untuk meningkatkan kreativitas. Itu harus dijelaskan juga. Kalau setahu saya untuk meningkatkan kreativitas itu juga bisa pakai metode game gitu ya. Jadi mereka bermain gitu. Nah, itu kenapa Wulan pakai on the job training-nya, metodenya itu gitu. Masalah mau pakai LIDI, mau pakai yang lain, nah itu terserah lah gitu. Tapi jangan lagi menjelaskan bahwa limbah LIDI ya di paragraf di pendahuluan gitu. Jadi LIDI itu hanya sebagai metode saja, sebagai alat saja. Jadi nggak usah lagi dijelaskan mengenai limbah LIDI yang banyak di desa gitu ya. Oke, gimana Bintang dan Wulan, bisa dipahami maksud saya ya? Bisa Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, jadi nanti Wulan dan Bintang coba cari teman di bimbingan konseling misalkan atau di psikologi gitu ya yang paham mengenai kreativitas, kemudian pelajari metode-metode apa yang cocok untuk meningkatkan kreativitas gitu ya. Oke. Nah, dan ini menurut saya bagus ya, PKM PM-nya bagus karena hasilnya kan nanti kita bisa mengetahui metode apa yang kita bisa pakai untuk meningkatkan kreativitas, utamanya untuk ibu-ibu dewasa ya yang mungkin umurnya mereka sudah di atas 40-an gitu misalkan. Nah, ini menurut saya luarannya jadi bagus nih PKM PM ini ya. Nah, nanti silakan Bintang dan Wulan nanti bimbingan dengan dosen pembimbing, kemudian mencari juga teman atau anggota tim yang dari BK ya atau dari psikologi gitu. Sehingga argumentasinya kenapa mengambil tim dari psikologi itu jadi lebih kuat gitu loh. Karena masalahnya adalah untuk meningkatkan kreativitas ya. Oke. Oke, mungkin satu lagi ya bisa presentasi, tadi ada yang angkat tangan ya, Gustia Loka kalau nggak salah. Mungkin satu lagi deh yang ingin presentasi ya. Untuk Bintang dan Wulan silakan dilanjutkan ya, PKM PM-nya ini sudah bagus dan saya rasa ini juga tepat di PKM PM ya. Oke. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Satu lagi bisa ya, Gustia Loka ya kalau tidak salah tadi yang dari tadi angkat tangannya. Bisa Bapak. Oke. Untuk Gustia Loka apakah ada di room Zoom? Untuk teman-teman yang lain masih hadir. Ya, untuk teman-teman yang lain coba nanti dibaca-baca ya panduan PKM yang tadi saya kirim ya. Itu mungkin ada sedikit perubahan tapi saya rasa secara umum masih sama. Ada PKM kalau sekarang ada PKM VGK, ada PKM GFT, KAK, PM dan PI masih, ada kaci juga, jadi silakan dibaca-baca ya sesuai dengan PKM yang teman-teman tulis ya. Oke. Oke, silakan Bu Setia bisa dipresentasikan PKM ini. Baik, Bapak mohon tunggu terlebih dahulu untuk share screen-nya. Baik, untuk Kak Gustia Loka, waktu dan tempat saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya selamat pagi saya ucapkan kepada teman-teman panitia, peserta, serta kepada Bapak Sukma. Baik, langsung saja di sini saya membuat atau telah menyusun program kreativitas mahasiswa yaitu penerapan IPTEK dengan judul Ratus Liquid atau Bio Ekoenzim sebagai pestisida alami hasil fermentasi sisa-sisa makanan burung hantu atau Tito Alba dalam upaya pengendalian hama tikus. Baik, mungkin langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Baik, saya mengambil judul ini karena yang pertama, yaitu mungkin sudah kita tahu sebelumnya bahwa Kabupaten Tabanan merupakan ikon kota lumbung padi di Bali. Sehingga tidak mengherankan apabila salah satu komoditas unggulan pertanian yang dihasilkan yaitu berupa padi dan jagung. Namun perlu diketahui bahwa dalam siklus penanaman, seorang petani itu pasti mengalami yang namanya gagal panen akibat adanya organisme pengganggu tanaman atau OPT. Baik, salah satunya seperti werang, tikus, walang sangit, dan sebagainya. Baik, berdasarkan judul tersebut, di sini atas observasi dan wawancara yang saya lakukan itu terhadap salah satu yayasan yang bernama Yayasan Bakti Ring Pertiwi atau dikenal dengan BRIPER. Di sini yayasan ini bergerak di bidang lingkungan dan alam. Jadi mereka di sini melakukan penangkaran burung hantu berjenis Tito Alba. Di sana mereka menghasilkan karena menangkar tentu akan menghasilkan salah satu jenis atau kotoran maupun muntahan dari burung Tito Alba tersebut karena jenis burung tersebut itu memakan tikus atau mereka itu termasuk golongan hewan karnivora. Jadi dari hasil tersebut atau dari kotoran maupun muntahan tersebut dibuatlah bioekoenzim yang nantinya bioekoenzim ini didonasikan kepada Suba untuk digunakan sebagai pengendali hama tikus pada tanaman jagung maupun padi. Baik, dalam hal ini ada pun kendala yang dihadapi oleh yayasan. Karena yayasan ini tidak menjual atau tidak memperjualbelikan bioekoenzim ini, hanya diberikan saja. Hambatan yang terjadi di lapangan, yaitu menurut ketua dari yayasan ini, yaitu Bapak Parte, itu beliau menyatakan bahwa ketika diaplikasikan pada musim hujan, itu bioekoenzim ini akan mudah hilang, gitu, larut dalam air hujan. Sehingga optimalisasi atau efektivitas dari bioekoenzim di tanaman jagung atau padi ini yang diaplikasikan oleh petani Suba itu tidak maksimal. Sehingga hama atau OPT seperti tikus itu akan menyerang kembali tanaman padi atau jagung. Berdasarkan hal tersebut, di sini penerapan yang dilakukan adalah dengan melakukan campuran senyawa-senyawa alami juga terhadap campuran bioekoenzim ini, yaitu seperti minyak dan telur. Sehingga ketika musim hujan itu bioekoenzim yang sudah disemprotkan ke tanaman itu tidak cepat luntur, dalam artian luruh terkena air hujan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Sebentar saya tanya Gusti Aloka dan teman-teman ini dari prodi akuntansi kan ya semuanya ya? Iya benar Pak. Oke, nah pertanyaan saya kenapa menyusun risetnya ini untuk eksakta ya? Kan TKM riset itu ada dua jenis ya, ada eksakta dengan riset sosial humaniora kan. Kalau pemahaman saya kan kalau prodi akuntansi itu kan lebih cenderung ke riset yang sosial humaniora ya, misalkan meneliti mengenai praktek akuntansi lah dan seterusnya gitu. Nah kenapa Gustia dan teman-teman ini masih malah masuk ke PKM riset ya. Kalau kita lihat judulnya, bisa dilihat judulnya ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, judul-judul seperti ini kan lebih ke teman-teman MIPA ya, ke biologi, kimia, farmasi gitu ya. Nah, ini kenapa nih
Gustia dan teman-teman menyusun riset eksakta. Bisa dijelaskan dulu sebelumnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak. Jadi di sini untuk anggota itu sudah memang sudah ada dari fakultas lain, itu dari fakultas MIPA, tapi tidak saya masukkan. Kemudian yang kedua, menurut saya pribadi, walaupun saya dari jurusan akuntansi, saya memiliki suatu keinginan seperti itu untuk belajar hal lain. Terkhususnya karena ini merupakan suatu yayasan yang memang bergerak di bidang lingkungan dan kemanusiaan juga, sehingga saya, hal itulah yang menjadi latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, Pak. Dan memang kebetulan setelah, karena ini pengalaman dari KKN seperti itu, banyak dapat informasi, setelah saya baca atau cek kembali itu, belum ada, apa namanya, mungkin penelitian sejenis yang dalam artian memang sudah diteliti dan memang benar seperti ini adanya bahwa bioenzim ini memang bisa mengendalikan hama tikus seperti itu. Bukan membunuh hama tikus, tetapi mampu mengendalikan seperti itu, Pak. Oke, kalau dari jujur ya, dari pengetahuan yang saya punya, saya tidak bisa meneliti menyampaikan apakah topik ini bagus atau tidak ya, karena kan saya tidak paham terkait dengan ekoenzim dan seterusnya gitu ya. Dan setahu saya untuk riset seperti ini, maka ketua kelompoknya itu harus memiliki kompetensi ya. Jadi dalam PKM riset, kalau tidak salah, jika misalkan topiknya seperti ini, maka ketua kelompoknya itu harus dari bidang ilmu yang mendukung ini gitu loh. Nah, nanti saya takutnya nanti ketika nanti Gustia mengusulkan ini dan dilihat Gustia dari prodi atau departemen akuntansi, nanti reviewernya malah akan bertanya lebih banyak gitu loh, mengapa Gustia meneliti PKM eksakta yang notabene-nya merupakan ranah dari teman-teman di MIPA gitu. Jadi Gustia mohon juga diperhatikan itu ya. Kalau mungkin Gustia bisa tetap ingin meneliti ini, Gustia harus masukkan juga unsur-unsur akuntansinya gitu ya, agar cocok gitu misalkan. Misalkan Gustia bisa meneliti tentang anggaran untuk membuat bioekoenzim yang maksimal gitu. Bagaimana kita memberikan susunan anggaran gitu untuk petani sehingga dengan luas tanah sekian gitu mereka bisa menggunakan anggaran yang cukup untuk menyusun bioekoenzim yang maksimal. Nah, itu kan ada unsur akuntansinya tuh di sana, penyusunan anggaran misalkan. Atau Gustia juga bisa meneliti, karena riset sosial humaniora kan bisa meneliti juga bagaimana kelompok petani itu menerima bioekoenzim sebagai untuk pestisida alami gitu. Jangan-jangan ada yang tidak percaya, nah itu juga bisa diteliti gitu loh. Kalau saran saya sih, ini nanti takutnya ketua kelompoknya ini harus dari yang punya bidang ilmunya, kan ini bidang ilmunya bisa lebih cocok ke biologi ya, ke kimia, ke farmasi mungkin, atau ke lingkungan. Nah itu nanti takutnya reviewernya akan menolak karena Gustia dari prodi akuntansi gitu. Kalaupun Gustia ingin tetap meneliti ini dari KKN kemarin, nah Gustia bisa menghubungkannya dengan akuntansi atau ekonominya, misalkan penyusunan anggaran yang sesuai untuk membuat bioekoenzim yang maksimal gitu, atau meneliti untuk luas tanah sekian tuh berapa sih perlu anggaran untuk membuat bioekoenzim. Nah itu kan penting juga sehingga petani tahu bahwa oh ternyata luas tanah saya sekian, sawah saya sekian, maka saya harus menyiapkan anggaran sekian nih untuk bioekoenzim. Nah misalkan seperti itu gitu. Gimana Gustia kalau saran saya, kalau menurut Gustia? Baik Pak, bisa diterima. Mungkin untuk selanjutnya itu kan memang harus dirubah gitu isi dari proposal ini. Kemudian dari saya pribadi itu lebih tertarik gitu untuk tanpa ada unsur-unsur, mungkin bisa dibilang untuk yang tadi itu dari saran Bapak mungkin bisa saya masukkan gitu, tapi kan di sini saya masih harus menyesuaikan kembali gitu Pak, jika memang harus memasukkan ada unsur-unsur dari mungkin dari prodi saya itu, jadi harus disesuaikan kembali seperti itu. Ya sebenarnya sih logikanya untuk menyelesaikan PKM ini sederhana ya, jadi ya Gustia cukup mencari teman dari MIPA untuk dijadikan ketua gitu aja jadinya ya kan. Jadi tadi kan PKM riset ini kan 3-5 orang gitu ya. Jadi teman Gustia bisa pakai
satu teman dari MIPA, baik dari kimia, biologi, gitu ya, untuk menjadi ketua kelompok, sedangkan Gustia jadi anggota. Itu saya rasa masih bisa diusulkan PKM ini, gitu. Karena nanti kan di PKM risetnya harus dijelaskan metodenya ya, harus ada metode penelitiannya ya. Sedangkan saya sendiri harus ada tinjauan pustaka juga tuh, harus ada teori-teorinya. Nah itu, nah apakah teori mengenai bioekoenzim itu teori apa yang dipakai, kemudian pestisida alam itu teori apa yang dipakai, kemudian di PKM riset itu kan juga ada metode penelitian ya. Nah ini metode penelitiannya kan pasti di lab kan, ini pasti di laboratorium kan, karena harus menggunakan bioekoenzim, kemudian setelah bioekoenzimnya selesai kan harus diimplementasikan juga kan di sawah gitu, untuk melihat bahwa ternyata dia memang bisa untuk mengendalikan hama tikus kan, gitu logikanya ya. Nah ini Gusti harus diskusi mungkin dengan teman-teman dari MIPA gitu, karena mereka yang punya ilmunya gitu. Jadi Gusti ya harus menyerahkan PKM ini sebagai ketuanya di teman-teman lain, jadi Gusti sebagai anggota gitu. Gimana Gusti? Iya Pak, bisa diterima. Karena sebelumnya memang rencana saya seperti itu gitu, agar bisa ya dilanjutkan dan memang sesuai gitu. Iya, tapi kalau saran saya ya, saya boleh menyarankan ya Gustia, kalau mau jadi ketua PKM mengusulkan ya harus ada riset yang sosial humanioranya gitu, yang lebih sesuai dengan bidang ilmunya Gustia, misalkan terkait anggarannya, kemudian atau terkait persepsi petani gitu, terkait dengan penggunaan pestisida alami, apakah mereka mau menggunakan atau mereka lebih condong pakai pestisida yang kimia gitu. Nah itu bisa masuk ke ranahnya Gustia kalau sebagai ketua kelompok. Tapi kalau judulnya seperti ini, saya takutnya nanti di metode penelitian akan lebih banyak ditanya ya, karena yang tahu kan mungkin teman-teman di biologi atau di kimia gitu. Tapi kalau Gustia mau belajar lebih ya nggak apa-apa, Gustia jadi anggota di sini gitu ya. Oke. Ya semoga ya, bisa diterima ya saran saya Gustia. Ya. Oke. Bisa karena, diterima Pak. Ya karena mungkin Gustia pengen belajar ya banyak, itu kan bagus juga ya, tapi kan kalau kita lihat di PKM ini kan reviewer pasti akan melihat kompetensi dari anggota PKM-nya, apakah mereka memiliki kompetensi untuk melaksanakan PKM ini. Kalau nanti Gustia sebagai ketua terus teman-temannya lain dari akuntansi kan reviewer pasti akan bertanya, jangan-jangan tim ini tidak memiliki kompetensi gitu, meskipun Gustia dan teman-teman tahu misalkan ya. Oke, gitu aja ya, Gustia ya. Jadi silakan dicari teman yang dari MIPA gitu. Oke. Baik, terima kasih Pak. Oke. Baik. Berarti sudah selesai ya presentasi ya? Sudah Bapak. Oke, ya. Jadi tadi sudah ada contoh dari PKM kewirausahaan, sudah ada contoh dari PKM PM, dan sudah ada contoh dari PKM riset ya, yang belum ada mungkin KC, KI, yang video, yang GFK dan seterusnya. Mungkin nanti bisa dibaca-baca ya untuk pedoman PKM-nya. Jadi saran saya masih banyaklah yang perlu diperbaiki ya untuk penyusunan bab 1 ya. Oke. Berikutnya agendanya apa nggih? Untuk berikutnya. Pembahasan mengenai tata cara penulisan bab 2 PKM-nya Bapak. Oke, bab 2 ya. Iya, Bapak. Oke, sebentar saya masih menjelaskan pakai pedoman 2021 ya. Oke, sebentar. Oh, saya enggak bisa ini berbagi layar ini. Sudah, Bapak. Mungkin sudah bisa ya dicoba. Oh, ya. Sebentar ya. Oke. Sudah terlihat di layar saya? Sudah ya? Sudah Bapak. Oke. Sekalian saya jelaskan untuk teman-teman yang PKM riset, mungkin ini kelompok dari PKM riset ya, ada yang IPA dan sosial atau humaniora ya, yang SH gitu. Jadi teman-teman yang kita di akuntansi itu masuknya ke 3 atau 4 ya, jadi silakan teman-teman menyesuaikan kalau mau PKM riset masuknya kemana gitu ya. Kemudian untuk bab 2 apa yang ditulis di PKM riset gitu ya, tinjauan pustaka ya, sama seperti teman-teman menulis
tugas gitu ya. Tugas itu kan ada, misalkan tugas esai itu kan ada pendahuluan, kemudian ada literatur, tinjauan literatur gitu ya, atau tinjauan pustaka gitu ya. Kalau bab 2 di PKM riset ya pasti tinjauan pustaka kan. Misalkan teorinya apa gitu, atau temuan dari peneliti-peneliti lain itu seperti apa. Nah kalau tadi Gustia itu menulis mengenai bioenzim, ya Gustia harus paham nih terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang sudah meneliti bioenzim, kemudian teori apa yang dipakai gitu kan. Kalau di teman-teman eksakta gitu kan, di biologi kan ada banyak teori gitu ya. Nah itu harus ditulis tuh di bab 2 gitu. Jadi kalau PKM riset, kalau sosial humaniora ya teori-teori di akuntansi teman-teman harus pakai, misalkan teori keperilakuan gitu, teori di pasar modal kalau menelitinya terkait perusahaan di pasar modal gitu. Jadi tinjauan pustaka di PKM riset itu tinjauan apa? Bab 2-nya itu tinjauan pustaka ya. Berisi satu adalah teori apa yang dipakai gitu ya. Kemudian penjelasan terkait kenapa menggunakan teori itu juga bisa ditambahkan, dan peneliti hasil-hasil penelitian lain gitu ya. Itu bab 2 untuk PKM riset ya. Kalau di kita kan PKM risetnya sosial humaniora gitu ya. Oke. Kemudian ada dulu pertanyaan terkait PKM riset untuk bab 2, atau ada yang sudah membuat bab 2? Dari panitia belum ada ya peserta yang membuat bab 2 ya? Belum ada, Bapak. Belum ada ya. Oke, baru berarti, bab 1 saja, Bapak. Ya, berarti nanti PKM risetnya yang teman-teman PKM riset ya, bab 2-nya isinya itu ya hasil-hasil penelitian terdahulu, teori, dan mengapa teori itu dipakai di PKM-nya. Itu dijelaskan. Kemudian bab 2 untuk PKMK. Ini PKMK ya. Ini tadi yang PKMK ini yang plastik ya, tas plastik tadi ya, yang kelompoknya Erika dan Tri kalau nggak salah ya. Nah ini bab 2-nya isinya ya untuk PKMK. Tahu saya PKMK yang bagus itu sudah ada di UKM Pekim deh kalau nggak salah untuk arsipnya. Jadi teman-teman panitia atau peserta, teman-teman peserta bisa minta arsip-arsip PKMK yang bagus yang sudah dilolos di dana itu di UKM Pekim ya. Tolong minta contoh-contoh PKM-nya ke UKM Pekim. Nah itu sudah ada. Jadi yang harus dijelaskan di sini kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumber daya. Jadi dijelaskan bahan bakunya itu dapat dari mana, gitu ya. Kemudian apakah bahan bakunya itu selalu tersedia? Apakah teman-teman bekerja sama dengan distributor untuk mendapatkan bahan baku itu? Jadi dijelaskan bahan bakunya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian di sini juga dijelaskan peluang pasar termasuk analisa ekonomi usaha yang direncanakan. Nah ini ada hitung-hitungannya tuh yang seperti break even point-nya, kemudian hitung-hitungan arus kas masuk, kas keluar. Di sini ada permainan tabel, misalkan dalam satu bulan teman-teman berencana menghasilkan 50 produk, 50 produknya itu apa namanya harganya 10.000, arus kas masuknya berapa, arus kas keluarnya berapa, kemudian apa namanya harga pokok produksinya berapa. Nah itu teman-teman harus hitung di sini gitu ya. Jadi ada cash flow minimal untuk satu tahun ke depan. Misalkan teman-teman mulai jualan di bulan Agustus, berarti di September berapa arus kas masuk, berapa arus kas keluar, sehingga di akhir tahun depannya itu teman-teman punya profit berapa. Ya. Nah ini hitung-hitungan di bab 2 ini untuk PKMK itu hitung-hitungan keuangan ya. Nah, itu teman-teman bisa lihat di PKM-PKM yang sudah lolos didanai, khususnya PKMK. Jadi teman-teman yang kalau BEP itu kan teman-teman sudah pelajari di matematika ekonomi ya, break even point. Ya, itu teman-teman harus bisa menghitungnya. Kemudian harga pokok produksi, harga pokok penjualan, itu ada di akuntansi biaya. Itu teman-teman bisa pakai itu ilmunya di sini, gitu ya. Jadi yang PKMK di bab 2 itu isinya adalah hitung-hitungan keuangannya ya. Sedangkan untuk PKM PM ya, PKM-PM. Nah, apa sih bab 2 PKM-PM? Bab 2 PKM-PM itu ini ya. Nah, jelaskan gambaran umum masyarakat mitranya. Nah, teman-teman di bab 2 ini
nama babnya adalah gambaran umum masyarakat mitra. Jadi tadi di bab satunya dijelaskan sedikit, di bab duanya ini dijelaskan secara lebih umum dan spesifik gitu ya. Pada bab ini diuraikan secara umum profil dari masyarakat mitra. Misalkan kalau tadi ada kelompok PKK, dijelaskan kelompok PKK-nya kapan mulai terbentuk, kemudian perkembangan kelompok PKK-nya seperti apa, nah, itu bisa dijelaskan. Tapi ada beberapa yang harus dijelaskan ya, kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik. Aspek fisik itu maksudnya kondisi geografisnya, gitu ya. Sosial itu adalah contohnya umur, gendernya, pekerjaan, dan seterusnya. Sosial ekonomi maksud saya ya, nah, seperti itu contoh karakteristiknya. Dan lingkungan, misalkan ya adalah kondisi lingkungannya seperti apa, apakah lebih banyak daerah pertanian atau daerah pemukiman, itu bisa dijelaskan. Jadi ada aspek fisik, itu terkait geografis ya, sosial ekonomi dan lingkungan yang dijelaskan di masyarakat mitranya. Itu di paragraf pertama. Paragraf kedua juga bisa. Kemudian paragraf ketiganya, hubungan antara masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Jadi kenapa metode itu bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra? Sama seperti tadi, kenapa on the job training method itu dengan Didi itu bisa meningkatkan kreativitas dari masyarakat ibu-ibu PKK tadi. Jadi berisi hubungan antara masalah yang dihadapi dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Jadi kenapa masalah itu bisa teman-teman selesaikan dengan metode sosialisasi misalkan atau on the job training, nah itu kenapa bisa selesai ya. Jadi di bab 2 untuk PKMPM hanya gambaran umum masyarakat mitra dan kenapa metode yang kita usulkan itu nanti bisa mengatasi masalah dari masyarakat mitranya gitu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk PKMPM dan PKMK dulu? Teman-teman yang tadi nulis PKMPM dan PKMK gimana, ada pertanyaan? Mengenai bab 2, kalau PKMK tadi bab 2-nya murni hitung-hitungan keuangan ya. Misalkan kita jual, jadi kita berandai-andai di bab 2 PKMK. Saya jual 50 barang per bulan, berapa harus kas masuk dan keluar sampai 1 tahun ke depan. Nah itu contohnya ada di PKIM ya, UKM PKIM untuk PKMK yang sudah lolos didanai. Jadi silakan itu dijadikan rujukan. Kemudian untuk PKM PM itu bab 2-nya adalah gambaran umum masyarakat mitra. Jadi secara deskriptif itu dijelaskan seperti apa masyarakat mitranya, kemudian kenapa masalah masyarakat mitra itu bisa kita selesaikan dengan metode yang kita tawarkan gitu ya. Jadi apa hubungan logisnya? Kenapa on the job training itu bisa dipakai untuk meningkatkan kreativitas dari ibu-ibu PKK tadi gitu loh ya. Oke. Itu PKMPM, kemudian yang penerapan IPTEK tadi yang PKM pertama ya. Yang apa? Limbah itu ya, tali rafia itu PKMPI ya lebih cocoknya. Kalau PKMPI itu bab 2-nya adalah tinjauan pustaka ya. Bab 2-nya adalah tinjauan pustaka untuk PKMPI. Ya. Nah ini. Nah, jadi di bab 2 untuk PKMPI itu kita menjelaskan kenapa teknologi ini itu harus, kenapa teknologi ini bisa mendukung masalah tadi gitu ya. Kalau tadi kan teknologinya ya untuk membuat tali rafia itu handmade ya kalau nggak salah. Nah kenapa teknologi itu bisa menyelesaikan masalah dari tali rafia tadi gitu ya. Tapi harus diuraikan secara ilmiah. Misalkan ada kajian teorinya. Misalkan berarti tadi kan bab 2, berarti 2.1 sebabnya adalah kajian teori kerajinan tangan handmade gitu contohnya ya. Atau kalau teman-teman pakai origami berarti contohnya bab 2-nya tinjauan pustaka, sebab 2.1 kerajinan tangan origami. Jadi dijelaskan origami itu apa, kemudian kenapa dia bisa berkembang di seluruh dunia dan seterusnya. Karena teman-teman harus memuat kajian teori di sini. Jadi teknologi itu teorinya apa gitu.
yang diutamakan dalam PKMPI adalah ketepatan solusi iptek yang diberikan kepada mitra gitu ya. Yang ini. Kalau dulu itu adalah PK ada masyarakat mitranya itu yang kesusahan untuk packaging ya, packaging mengenai ikan gitu. Jadi mereka kirim ikan yang sudah matang gitu, tapi karena packagingnya tidak baik sehingga ikannya rusak gitu. Nah, PKM teman-teman yang PKMPI ini itu menggunakan teori apa ya? Kalau nggak salah untuk packagingnya itu agar hampa udara gitu. Jadi packagingnya itu dia keluarkan udaranya, kalau nggak salah ya ini dikeluarkan udaranya kemudian baru di press gitu. Jadi teorinya kan ada teori fisikanya tuh, teori fisika terkait dengan tekanan udara mungkin. Nah itu teman-teman harus bisa melihat di teknologi itu teori apa yang dipakai gitu ya. Jadi apakah tepat solusi tech yang kita tawarkan itu terkait dengan masyarakat mitra, terkait masalah masyarakat mitranya gitu. Jadi nanti kalau nggak tepat ya reviewer pasti akan menilai teknologi kita nggak sesuai itu untuk masyarakat mitranya gitu ya. Jadi bab 2 di PKMP itu sama dengan bab 2 di PKM riset. Jadi berisi terkait kajian teori, kemudian praktek teknologinya itu sudah dilakukan di mana saja dan kenapa masalah dari masyarakat mitra itu sesuai dengan teknologi yang kita tawarkan. Jadi kalau tadi kan masalahnya adalah apa namanya? Tali rafia itu kenapa itu sesuai untuk dapat diselesaikan dengan teknologi handmade gitu contohnya itu harus dijelaskan gitu. Gimana teman-teman PKMPI apa ada pertanyaan? Karena di balik teknologi itu kan pasti ada teorinya kan atau ada kajian ilmiahnya ya. Sama seperti tadi dia menerapkan teknologi packaging yang tanpa udara gitu untuk perusahaan pengemasan ikan gitu ya. Karena mitra mereka yaitu perusahaan ikan itu selalu mendapat komplain dari pelanggannya kenapa ikan yang dikirim itu rusak. Jadi mereka melihat bahwa packagingnya atau kemasan itu nggak bagus sehingga mereka menerapkan teknologi pengemasan hampa udara gitu contohnya. Nah di teknologi pengemasan hampa udara itu kan ada teorinya kan, misalkan teori mengenai tekanan udara, teori mengenai gas gitu misalkan. Nah itu yang teman-teman tulis di tinjauan pustaka untuk PKMPI. Jadi hampir sama persis dengan PKM riset. Jadi teman-teman harus tahu teori atau kajian ilmiah yang ada di belakang teknologi itu atau kenapa teknologi itu bisa muncul, gitu ya. Tuh, ya, oke. Okay. Ada pertanyaan untuk PKMPI, teman-teman dari PKMPI? Oke, okay, tidak ada ya. Kalau dari saya, kalau dari panitia, nampaknya 4 PKM itu yang paling besar ya, yang paling banyak ditulis ya. Riset, kewirausahaan, PM, sama PI ya. Itu yang paling banyak ditulis kan ya. Iya, Bapak. Iya, oke. Okay. Kalau yang lain ya seperti apa? Seperti KC itu ya. Kalau teman-teman ada menulis PKM KC bab 2-nya ya. Nah, sama seperti PKM riset ya. Jadi dituliskan perkembangan mutakhir dari teknologi atau konsep yang teman-teman sampaikan gitu. Seperti misalkan teman-teman menulis mengenai mobil listrik atau teman-teman membuat konsep mengenai SPBU yang khusus apa stasiun pengisian bahan bakar khusus mobil listrik. Jadi teman-teman buat konsepnya di PKMKC. Nah, itu harus dituliskan tuh sumbernya baik dari jurnal ilmiah atau proceeding atau internet. Nah, ini sama seperti PKM untuk riset dan PI ya untuk PKMKC tinjauan pustakanya gitu. Bab 2-nya yaitu dalam bentuk tinjauan pustaka. Jadi kalau teman-teman melihat bab 2 tinjauan pustaka, berarti teman-teman harus menuliskan teori, kajian ilmiah, hasil penelitian terdahulu, atau apa teknologi yang sudah berkembang saat ini. Nah, itu yang harus ditulis. Gitu ya. Kemudian itu KC. Kemudian kalau GFK ini yang video, ya kalau video, ada yang menulis GFK ya di panitia? Apakah ada menulis GFK? Gak ada ya. Kalau GFK ini, apa namanya, dia lebih ke... Saya sih belum pernah membimbing ya untuk GFK, jadi mungkin yang teman-teman konten kreator itu lebih paham ya, ada skrip, gitu ya, ada penulis, ada visualisasi dari videonya itu seperti apa. Nah, ini mungkin teman-teman yang konten kreator itu bisa apa namanya memahami lah bab 2. Jadi, jujur saya belum terlalu memahami ya untuk bab 2 dari
GFK ini gitu. Ya, mungkin nanti yang teman-teman nulis GFK bisa konsultasi dengan di FBS ya, di teman-teman dosen di atau temannya yang berasal dari seni atau yang sering buat video lah ya. Kemudian untuk itu GFK, kemudian untuk GT, gagasan tertulis ya, namanya juga gagasan tertulis ya. Gagasan yang kita tuliskan gitu di dalam bentuk artikel ya, ya langsung saja ditulis dalam bentuk artikel gitu. Sepertinya tidak ada ya tulis ke PKM GT ya. Oke. Kalau artikel ilmiah ya formatnya ditulis dalam bentuk artikel ilmiah langsung. Jadi tidak ada bab duanya. Jadi langsung abstrak, kemudian pendahuluan, metode, dan seterusnya. Jadi saya rasa GT sama AI belum ditulis ya oleh teman-teman sekarang. Jadi yang paling banyak itu adalah PKM Riset, PKM K, PKM PM, dan PKM PI. Gitu ya. Oke, silakan ada pertanyaan dulu untuk membuat bab 2 dari masing-masing jenis PKM ini. Silakan, ada yang mau bertanya. Mungkin dari teman-teman jika ada pertanyaan, bisa langsung mengetik kata saya di kolom komentar. Atau nanti teman-teman juga bisa langsung ini ya, menyusun bab 3-nya ya. Sekalian bab 2 bisa dengan bab 3 kan, kalau di PKMK bab 3-nya kan cara membuat produknya ya gitu. Jadi teman-teman yang PKMK nanti harus bisa dipastikan bahwa teman-teman bisa membuat produknya gitu. Walaupun nanti teman-teman perlu bantuan pihak ketiga, dijelaskan pihak ketiga itu perannya dalam membuat apa gitu. Nah itu dijelaskan ya. Di bab 3 contohnya di PKMK ini ya, metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik atau cara membuat produk gitu ya. Mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam mencapai tujuan program. Ini yang produk, kalau yang jasa ya juga sama ya, bagaimana teman-teman membuat jasanya gitu ya. Silakan, apa ada yang mau bertanya secara langsung? Sepertinya dari teman-teman tidak ada yang bertanya, Bapak. Mungkin dikarenakan pembahasan materi pada hari ini sudah cukup jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Oke, berarti nanti tolong diperbaiki bab 1 ya. Bab 1 yang tadi itu ada contoh dari beberapa temannya, tolong diperbaiki. Kemudian langsung saja disusun bab 2 dan sedikit dari bab 3 gitu ya. Jadi apa namanya, seperti apa? Misalkan kalau PKMK, cara membuat produknya itu seperti apa, gitu ya. Kemudian kalau tadi di PKM Riset, gitu ya, kalau teman-teman mau masuk PKM Riset, seperti Gustia tadi, ya teman-teman harus di bab 2 itu adalah kajian teorinya, nanti di bab 3 ya metode penelitian, gitu ya. Apakah pakai metode survei lapangan, apakah nanti dipakai lab gitu. Jadi teman-teman harus tahu metode penelitiannya seperti apa gitu ya. Ini kalau di PKM Riset gitu. Kemudian kalau di PKM PM bab 3-nya itu, di PKM PM bab 3-nya adalah pelaksanaan, metode pelaksanaannya ya. Apakah nanti berapa, apa namanya, ini kan jenis kegiatan dapat berupa pendampingan, pelatihan, penyuluhan, rekayasa sosial,
dan konsultasi lainnya. Jadi apakah kan ini masih pedoman lalu ya, karena semuanya harus online kan. Nah, itu kemudian ada kakak kelasnya yang pakai Zoom 3 hari gitu. Nah, apakah di pedoman sekarang itu bisa hybrid baik online atau offline ya, teman-teman silakan diskusi dengan dosennya atau baca panduan yang tadi saya kirimkan gitu ya. Itu. Jadi ini di bab 3 untuk PM itu adalah metode pelaksanaan atau bagaimana cara teman-teman melaksanakan pengabdian masyarakat tersebut gitu ya. Kemudian kalau PKMPI bab 3-nya itu adalah metode pelaksanaannya juga sama ya. Bagaimana teman-teman melaksanakan atau implementasi teknologi itu di masyarakat mitra. Kalau kemarin karena itu harus daring, itu agak susah ya. Kita memberitahu masyarakat mitranya implementasi teknologinya pakai Zoom atau Google Meet, jadi agak susah. Tapi karena misalkan sekarang bisa luring gitu ya, kombinasi antara daring dan luring, nah mungkin bisa lebih mudah. Dan untuk bab 3 metode pelaksanaan, kalau tadi di PKM riset kan metode penelitian, PKM itu namanya kewirausahaan kan cara membuat produk atau jasanya. PKMPI dan PM itu adalah metode pelaksanaan, jadi teman-teman harus sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbingnya atau kelasnya yang sudah pernah lolos didanai untuk masing-masing PKM gitu ya. Oke. Itu saja penjelasan dari saya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya mungkin terkait bab 2 atau bab 3 mungkin. Baik, jika dari teman-teman masih ada yang belum dimengerti atau yang ingin ditanyakan, bisa langsung mengetik kata saya di kolom chat supaya bisa dijawab langsung oleh bapaknya. Atau bisa langsung bertanya juga ya, biar lebih bisa interaksi. Bagaimana teman-teman yang lain sudah paham gak untuk bab 2 ya? Jadi kalau bab 2 itu ya yang riset, yang PKMPI, yang PM, ya itu tinjauan pustaka, teori-teorinya, kajian ilmiahnya itu ditulis. Kalau PKMK ya hitung-hitungan ekonominya gitu ya. Itu ada contohnya di UKM Pekin. Silakan teman-teman bisa baca dulu PKM yang sudah lolos ya, yang sudah lolos didanai terkait dengan bab 2-nya. Itu dijadikan pedoman gitu, selain pedoman terbaru yang tadi sudah saya kirimkan ya. Baik, saya rasa teman-temannya tidak ada yang bertanya ya, jadi saya stop share dulu. Baik Bapak, dikarenakan teman-teman tidak ada yang bertanya, maka kita akan melanjutkan acara ke selanjutnya. Demikian tadi presentasi bab 1 dan tata cara pembahasan penulisan bab 2 PKM oleh pemateri kita. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Sebelum mengakhiri kegiatan, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh pemateri kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu, yang pertama ada PKM riset. Tujuan pustaka harap ditulis teori yang dipakai dan kejelasan kenapa menggunakan teori tersebut dan penelitian sebelumnya. Yang kedua ada PKMK, gambaran umum, rencana usaha yang dijelaskan, peluang pasar termasuk analisis ekonomi usahanya dan cash flow untuk 1 tahun ke depan, serta potensi sumber dayanya. Yang ketiga ada PKMPM, yaitu gambaran umum masyarakat mitra diuraikan secara umum, profil dari masyarakat mitra seperti kondisi fisik sosial, ekonomi, maupun lingkungan dari masyarakat mitra.
kenapa metode yang kita gunakan bisa menjadi solusi dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra. Kemudian yang selanjutnya ada PKM penerapan IPTEK atau PKMPI, yaitu tujuan pustaka dijelaskan kenapa teknologi yang kita buat bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat mitra. Menurut kajian teori dan di PKM ini diutamakan dalam ketepatan solusi IPTEK yang akan diberikan kepada mitra. Pada bab ini hampir sama dengan bab 2 pada PKM riset. Kemudian ada PKM KC, yaitu tujuan pustaka. Ini tujuan ini juga hampir sama dengan bab 2 di PKM riset. Pada kesempatan kali ini juga dibahas terkait bab 3, yaitu metode pelaksanaannya. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada buku panduan yang sudah diberikan. Itulah kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada seluruh peserta pelatihan PKM untuk mengaktifkan kameranya karena kita akan mengadakan sesi foto bersama. Mungkin dari teman-teman yang belum melakukan on-cam bisa segera on-cam karena kita akan melakukan sesi foto. Baik, izinkan saya memandu sesi foto pada kegiatan pelatihan PKM hari ini. Sesi foto akan diambil pada hitungan ke 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Karena sesi foto bersama telah selesai, maka kegiatan hari ini kita tutup dengan doa bersama. Doa akan saya pimpin. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya, selaku moderator dan mewakili segenap panitia, memohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati peserta sekalian, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kegiatan pelatihan PKM ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup kegiatan ini. Diakhiri dengan parama santi. Om santi, 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 om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Acara selanjutnya yaitu pengumuman. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Selanjutnya yaitu membuat bab 2 dan bab 3 PKM yang akan dikumpulkan pada tanggal 20 September 2022. Saya ulangi. Adapun penugasan selanjutnya yaitu membuat bab 2 dan bab 3 yang akan dikumpulkan pada tanggal 20 September tahun 2022.
Kemudian untuk link pengumpulan tugas akan dikirimkan melalui WhatsApp grup. Sekian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi. Diingatkan untuk kepada seluruh peserta untuk melakukan presensi akhir sebelum meninggalkan. Terima kasih, Bapak. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian dan panitia atas kesempatannya. Semoga nanti kita dapat bertemu kembali dan semoga tetap semangat ya dalam mengerjakan PKM-nya dan nanti ada yang bisa ke Bimnas gitu ya. Oke. Baik, saya izin meninggalkan room ya. Terima kasih. Iya, Bapak. Terima kasih, Pak. Thank you.